kita sejengkar dengan neraka Allah. Berasa gitu. Tolonglah aku Allah balik kepada rahmat-Mu. Faham? Kenapa? Tidak sempurna kita. Lepas tu guna hak di luar sana. Hak di luar sana, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Hak masalah personal, kita baik sengka dengan orang. Kita yang paling tak baiknya. Tapi dari syariat, kamu tengok benda mungkar, kamu kena cegah. Nampak? Jangan biar. Nah, ha, jangan duduk tekang sangat benda-benda khilafiah. Tak usah sibuk lah benda masalah khilafiah. Faham? Itu bukan perjuangan namanya. Bukan sunnah namanya. Duduk sibuk marah orang baca kunut subuh, tak payah. Bodoh belaka tu. Duduk sibuk masalah selawat Saidina, duduk sibuk masalah tahlil. Faham? Itu bukan benda mungkar. Man ra'a minkum mungkara. Siapa tengok benda mungkar? Apa dia makna mungkar? Perkara yang haram dengan ijma' tanpa persetujuan ulama. Judi, zina, arak, no, hiburan-hiburan yang diharamkan tu tak ada khilaf. Hak tu kita tekan dalam perjuangan dakwah kita sekarang. Faham? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, makna al-munkaru bi ijma'il ulama. Benda yang mungkar dengan sepakat ulama. Sekarang ni ramai sangat duduk sibuk benda khilafiah. Nak duduk cara ha kunut subuh. Orang baca kunut subuh ni, siapa baca pun sah semayang, tak baca pun sah semayang. Imam Hanbali kata tak sunat baca, Imam Syafi'i kata sunat baca. Selesai 1200 tahun dah. Betul tak? Kita nak sibuk buat apa? Jadi bodoh je. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang larang perkara khilafiah, ulama tu bahlul, ustaz tu bodoh. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Siapa kata? Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala kata. Faham? Yang orang yang cerdik bukan cara benda khilafiah. Nung ijma' ulama, genting Highland atas hau, kasino, judi, nuarok, Tiger, Casper, Anchor, BSOP, Johnny Walker, Genie Stout, Unggal Lekin Nalade, Nasoru Sabdu Nalade. Faham? Hatu haram dengan ijma' ulama. Betul tak? Ada tak bunyi ustaz-ustaz ni? Tak bunyi. Duduk sibuk benda khilafiah. Cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Ada? Kemahlah dulu. Faham tak? Gitu lah. Baru kita menegakkan sunnah. Ni hak haram dengan ijma', tak berani nak bersuara. Duk cara hara kapung baca tahlil. Kau bandar dia, ha? Dia nak tahlil. Mu tak ada piti. Diam sudah, ha? Faham? Masa ada sadaqallahul azim. Tak ada nah lah. Bodoh punya ustaz. Mu nak baca kitab Fathul Bari, kamu tengok kulit luar je. Baca kat tu 18 juzuk, mu jumpa dalam kau sahabat. Ibnu Umar kata, Malik kata sadaqallahul azim. Faham? Ni duk serang tu imam pula kata. Nampak? Ha, taqabbalallah minna wa minkum. Bida'ah juga. La ilaha illallah. No, genting Highland ah. Kita tengok menara masjid kita tinggi dah tak? Yang paling tinggi sekali di dalam bumi Malaysia adalah Al-Maisir Judi. Betul tak? Ada? Mana kelakian kita sebagai pejuang Islam? Ah, tak nampak lagi? Kita tengok hebat surat aku tinggi menara surat. Hebat masjid aku atas bukit. Nombor. Rasiang rulet pakai pusing ni. Ah, tinggi mana nak naik? Kalau kacik, gustang balik, tak kau? Tahu tak? Jadi nak menghina masyarakat Islam di seluruh Malaysia, judi, ajaran syaitan, atas sekali, serta dengan minum arak. Tahu tak? Ada? Ada sekuriti, sekuriti gak, pegawai keselamatan jaga, supaya mereka dapat berjudi dengan khusyuk. Kira betul?